Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Yumi Hawari. Kali ini kita akan bermain game Sakura School Simulator lagi guys. Dan di video kali ini kita akan bereksperimen lagi. Dan kita akan mengeksperimenkan sesuai judul, yaitu 100 zombie yang akan melawan 100 bom. Atau ya, kayak melewati 100 bom itu, apakah si zombie itu akan bertahan hidup? Apakah si zombie itu bisa melewati 100 bom itu dengan hidup? Kita tidak tahu. Mari kita coba eksperimennya guys. Oke, kita langsung saja pergi dulu membeli obat-obatan untuk memberikan kepada orang yang mati dan berubah menjadi zombie. Oke, let's go, kita beli barangnya dulu guys. Kita naik motor keterkeren gua ini. Ini baju gua udah kayak profesor belum guys? Udah dong. Ah, belum pakai kacamata, lupa ya. Sudahlah, nggak apa-apa. Oke, kita langsung saja let's go. Kita akan membelanja. Belanjanya tuh di tempat kiri ini. Nanti kita abis ini kita pergi ke rumah sakit karena sudah dipersiapkan mayat oleh seorang dokter. Bentar. Kita langsung saja belok ke sini. Ke kanan. Jangan kelebihan, nanti gua jatuh. Sip. Kita turun di sini dan kita sudah memesan kepada si bapak ini. Kita langsung saja masuk ke dalam sini. Hai pak, gimana obatnya yang saya pesan kemarin-kemarin? Obat yang untuk membuat mayat hidup. Obat itu sudah ada. Apakah kamu ingin membawanya sekarang? Iya pak, saya membutuhkannya sekarang karena saya akan bereksperimen. Oke, semoga eksperimenmu berhasil. Iya, makasih pak. Mana obatnya pak? Terima kasih. Datang lagi ya. Iya pak, sama-sama. Oke guys, obatnya sudah kita beli dan kita langsung saja pergi ke tempat itu guys, ke tempat rumah sakit. Dan ada seorang dokter yang sedang menungguku di depan rumah sakitnya katanya guys. Dia sudah menunggu gua. Aduh, hati-hati nih. Nanti jatuh loh. Kita langsung saja belok kiri ke sini. Dan apakah dokter itu ada di depan kita? Oh iya, dia sudah menunggu di depannya. Kita parkir dulu di sini. Oke, nice. Kita langsung saja samperin dokternya. Halo Pak Dokter, apakah kau sudah menyimpan mayatnya? Ya, saya sudah menyimpannya. Apakah kau ingin bereksperimen sekarang? Iya Pak Dokter, aku mau mengeksperimenkannya sekarang karena aku ingin cepat-cepat melihat apakah para zombie itu bisa melewati 100 bom, para 100 zombie itu. Bagaimana kamu membuat 100 zombie itu? Ada Pak, teman saya bisa membuatnya, tapi antarkan saya dulu ke mayatnya Pak. Oke, ikuti saya. Atau kau dulu aja yang duluan. Nanti aku kasih tahu jalannya di mana. Ya sudahlah Pak. Oke, ayo kita masuk Pak. Oke, silakan masuk. Jadi kenapa kau ingin merencanakan hal seperti ini? Aku ini sangat gabut Pak. Jadi aku ingin bereksperimen, membuat sebuah eksperimen yang sangat keren. Itu nggak tahu keren apa enggak. Menurut Bapak keren nggak? Menurut aku sih ya gitu dah. Kayak orang gabut tuh. Emangnya ini mayat bakalan hidup lagi kalau dikasih obat itu? Mungkin hidup lagi. Apakah ini ruangannya Pak? Iya betul. Kok lu tahu ruangannya di sini? Nembak doang sih Pak. Itu dia. Ini ya mayatnya ya Pak. Iya ini mayatnya. Jadi bolehkah aku melihat eksperimenmu di sini untuk membuat mayat ini menjadi hidup? Iya boleh Pak. Jadi aku sudah membeli sebuah obat dan si mayat ini nanti aku masukin obat ini dan mayat ini nanti akan ya seperti orang aneh lah. Dan tubuh dia itu akan menghijau. Ya sudah, coba aja. Saya ingin melihatnya. Oke Pak, baik Pak. Aku akan memberikan dia obat. Halo Mbak, apa Mbak mau di sini saja melihat saya bereksperimen? Aku keluar aja gak apa-apa ya? Gak apa-apa Mbak, keluar aja Mbak. Ya sudah, aku mau keluar aja dah. Aku takut. Oke Mbak, mari saya antar. Kak, kenapa kakak ingin mengeksperimenkan ini? Aku gabut aja Mbak. Sudah Mbak, pergi sana. Saya ingin bereksperimen. Ya sudah Kak, semoga eksperimennya berhasil Kak dan tidak menyebabkan kerugian bagi masyarakat Kak. Oke Mbak. Oke, aku akan langsung saja mengeksperimenkannya guys. Dan di sini ada Pak Dokter yang ingin melihat gua bereksperimen. Oke Pak Dokter, aku akan melaksanakan eksperimennya. Baiklah, silahkan. Semoga berhasil. Oke, pertama-tama aku akan memberikan dia obat dulu. Kok mayat itu bisa hidup lagi? Iya Pak. Ya kan saya sudah bilang Pak, saya ingin membuat mayat hidup.
Saya ingin bereksperimen 100 mayat hidup melewati 100 bom. Oke dah, kamu hebat sekali. Kamu ilmuwan yang sangat pintar. Sebenarnya aku tidak sepintar itu, Pak. Ada temanku yang lebih pintar yang membuat obat ini. Siapakah dia? Ada deh, Pak. Bapak tidak perlu tahu. Ya sudah, saya akan melanjutkan eksperimennya dulu. Saya akan menunggu dia berubah menjadi warnanya hijau. Oke. Semangat. Makasih, Pak. Nah, dia sudah berubah menjadi hijau. Setelah ini kita harus menunggu beberapa menit untuk dia bisa diam. Begitu ya. Ya sudah, aku akan keluar dulu dah. Lanjutkan eksperimenmu, semoga berhasil. Iya, makasih, Pak. Oke guys, gua akan melanjutkan eksperimennya. Kita akan membawa mayat ini, mayat hidup ini atau zombie ini ke teman gua yang bisa mengkloning orang. Oke, sini kau, zombie, ikut. Kita ice aja dah. Aku berhasil mengeksperimenkan mayat hidup. Oke. Oh, sudah tidak ada orang di sini. Oke guys, kita akan membawa itu pak dokternya tuh. Ya sudahlah, kita diamin aja. Dan itu mbak-mbaknya sudah, kita langsung saja pergi ke teman kita yang bisa nge-cloning. Let's go. Kita lari. Teman kita yang bisa cloning itu adalah si ninja, guys. Dia itu bisa membuat kagebutsin. Bentar, si ninja itu di mana ya? Gua akan ke tempat di mana tempat gua akan bereksperimen dulu ya, guys ya. Bentar. Nah, ini dia guys tempat eksperimennya, guys. Gua akan menyimpan 100 zombie di sini dan 100 bom di sini. Apakah zombie ini bisa melewati bom ini? Maksudnya tuh bisa bertahan hidup dari 100 bom? Kita coba aja, guys. Kita panggil ninja kita. Ninja, datanglah kemari. Oke, bagus. Nah, by the way, aku punya misi buat kamu. Iya, misi apa ya? Kamu harus membuat 100 zombie ini. Oke, siap. Apa yang ingin kamu berikan ke saya nanti? Mungkin aku akan memberikanmu mobil. Oke, deal. Aku akan membuat 100 zombie ini. Oke, silakan buat. BTW gimana kerjanya, Mbak? Kerjanya cukup melelahkan. Dan apakah segitu cukup bagi kamu? Apakah segitu bagi kamu adalah 100 zombie? Lumayan sih, Mbak. Itu 100 zombie. Ya sudah lah, Mbak. Gua hitung aja itu 100 zombie lah. Gak apa-apa. Ya sudah, nanti aku kasih mobilnya ya, Mbak. Oke, makasih. Ya sudah, Mbak, kau boleh pulang. Oke, makasih. Jika kau perlu sesuatu lagi kepadaku, perlu pekerjaan lagi, panggil saja aku. Iya, baik, Mbak. Kau boleh pulang sekarang, Mbak. Oke, guys, Mbaknya sudah pulang. Dia emang cepat sekali pulangnya, soalnya dia ninja, dia bisa menghilang. Oke, kita langsung saja lanjut eksperimennya, guys. Yaitu kita akan menyiapkan bom. Gua hitung aja segini 100 lah ya, guys ya. Ini lumayan, emang udah lumayan banyak, tapi gua malas ngitungnya ya. Jadi gua asal-asal tadi nge-cloning-cloningnya, guys. Terlalu banyak itu tidak baik, guys. Nanti meledak HP gua, nge-lag gitu. Ini juga kualitasnya udah gua turunin ya, guys ya, takut meledak. Oke, kita langsung saja membeli bomnya. Gimana, Pak, pesanan bom 100 aku? Bomnya sudah ada. Kau tinggal ambil saja. Oke, Pak, aku akan mengambil 100 bom itu. Oke, guys, persiapan eksperimennya sudah sangat siap, guys. Gua tidak yakin mereka ini ada 100 orang. Tapi kalau 100 orang mungkin game ini bakalan cukup nge-lag. Jadi gua ya segini aja dah. Ini cukup banyak lah. Ini banyak sih, guys. Ini emang banyak sih. Bagaimana kalau nanti episode nanti tawurannya sebanyak ini, guys? Wow, mungkin sangat akan pusing. BTW, kalau ada rekomendasi mau eksperimen apa, komen aja, guys. Nanti gua usahain lakuin apa yang kalian mau dieksperimenkan di game Sakura School Simulator ini. Aduh, udah sore. Bentar ya, gua siangin dulu. Oke, sudah kembali siang lagi. Dan BTW, ini bom emang 100 lah, 100 lebih lah, guys. Gua membuat bom ini atau memasang bom ini sekitar 10 menitan, guys. Bolak-balik dari Ikuma Sakuma Corporation malah corruption lagi gua mah. Oke, dan di sini gua tidak yakin ini 100 orang itu. Kenapa tuh orang tuh? Lu kenapa lu? Lu gak siap gitu melewatin 100 bom ini? Oke, kita langsung saja kumpulin mereka. Dan gue takutnya ini tidak kerikot loh. Bentar, kalau ini tidak kerikot, gue sangatlah sedih sekali. Atau gue lupa buatin lah buat thumbnail. Bakalan lama lagi gue harus ngumpulin orangnya sebanyak ini. Ini oh my god, gue lama nih ngumpulin orang sebanyak ini. Nah, kita ayo lu ikut sama gue ya. Lu ikut juga sama gue ya. Lu harus lu masuk eksperimen gua. Oke.
Nice, bentar ya, gue kumpulin dulu mereka guys. Ini bakalan cukup memakan waktu. Oke guys, tidak. Mereka berdatangan ke sini guys. Oh, mereka berdatangan ke sini dengan sendirinya. Oke, hampir ini guys, lumayan gagal lah ini guys. Wah, kok mereka kepalanya jadi pada besar ya? Oh ya, soalnya ada itu tuh. Aduh, ini lumayan gagal sih. Tidak sesuai dengan dugaanku. Gua akan mengumpulkan mereka sebanyak mungkin, tetapi mereka terkena bom salah satunya, guys. Soalnya ini terlalu kebanyakan, jadi mereka tuh menyebar gitu. Ini kepalanya jadi besar ya gara-gara ini nih. Dari gua gak sengaja pasang itu, tapi tidak apa-apa dah. Oh my god, apakah mereka bakalan kuat? Ini mereka dari salah satu mereka ada yang kena bom, guys. Makanya mereka marah gitu. Tuh, malah berantem satu sama lain tuh. Yailah, ini bomnya ada di tengah loh. Woi, pala besar, zombie pala besar. Sini. Emang ini guys, kalau palanya jadi besar gitu, jadi kuat gitu. Ini masih ada tuh. Tuh, ini nih pasukan gue masih ada di belah sini nih. Tuh, di sini pada berantem gak sih? Bro, kok lu pada jadi gak mau ikut gua sih? Ini error apa gimana sih guys? Oh my god. Kita tonjok aja dah. Tuh kan, jadi mereka ngejar gua. Sini. Sini, kejar gua. Sini. Ya ilah, mereka kagak mau ngejar gua, guys. Tuh ini masih ribut, kayaknya emang kuat sih mereka. Bom ini soalnya enggak terlalu sakit gitu. Tuh sudah kerikot keren, enggak kepencet kerikot nanti ini gagal banget ini, capek gua ngumpulinnya. Oh, ternyata gini guys jadinya apabila zombie tsunami ini mengecam dunia, guys, dan manusia-manusia menyimpan bom-bom di sini, guys. Mereka lagi ngapain sih? Padahal gua udah ngajak ribut mereka. Pukul gua dong. Lama saling gelut noh ya. Ya ilah, lupa. Nah si, ternyata ini masih ada sisa-sisa bom ini guys. Ih bentar, apakah ini mereka berantem sama bomnya gitu? Apa gimana ya? Oke, tadi tuh salah satu terkena bom, terus mereka tiba-tiba lari semuanya ke bom gitu. Mereka marah gitu ke bom. Aneh banget kalau marah ke bom sih. Tuh ada sisa-sisanya bentar ya. Lihat, tuh dia pasti, malah berantem. Jangan berantem dong. Sini, ini bomnya ada sisa nih. Kalian para zombie kepala besar. Nih, kalian kan gak enak nih, teman kalian kena bom. Nah, kalian juga kena bom dong, biar adil. Bentar, kalau gua kena bom memang sakit gak sih? Darah gua berapa kalau gua kena bom? Berkurangnya berapa darah gua kalau kena bom? Mana sih status ya? Status 150 darah gua. Bentar, gua ininya invisible UI-nya nyalain dulu. Aduh, cukup gagal nih, tapi tidak apa-apa dah, gua tetap akan upload. Emang sesakit apa sih? Oh, cuman gitu doang. Tapi kok gua nge-regen gitu? Darah gua nambah gitu. Nah kan gua kena bom, tapi darah gua nambah loh. Gua bingung sih kenapa. Itu deketin lagi bomnya. Woi. Gua es. Nah kan meledak. Gua tuh bayangan gua tuh mereka tuh bakal ngelewati bom ini sampai duh meledak gitu kayak perang gitu guys. Ini satu lagi nih. Gua ice nih. Tuh ada bom tuh. Mental kan lu. Ya kirain gua tuh bakalan gitu guys. Masih ada dua bom ini. Jangan ada sisa bom lah. Ini yang gelut nih gua ice lah. Kalian semua mau eksperimen malah gelut. Gua malah meluk dia lagi. Ini gua tuh mau mengeksperimenkan kamu kena bom ini. Harusnya jangan 100 zombie ya, terlalu banyak ya. Terlalu banyak sih. Terus si lu apa sih? Ih, mukul gua so asik banget gua kasih bom nih. Nah, kan mental kan lu. Eksperimen ini lumayan gagal guys. Tapi tidak apa-apa dah. Kita seru melihat zombie-zombie ini meledak. Ini ada sisa gak bomnya? Jangan sampai ada sisa. Ini gua capek-capek 100 bom kagak kepake. Nah, bagus, kepake semuanya. Ini masih berantem-berantem aja ya kalian ya. Agak gagal sih guys, tapi ya sudahlah, tidak apa-apa dah. Yang penting mereka sebagian mati dari bom ini. Jadi gua hitung dari bom ini yang hidup adalah seorang ini guys. Ini nggak dianggap nih sih, ini nggak dianggap nih karena lu nggak kena bom. Tapi tadi kena bom sih. Lah, palanya jadi besar, lu kesini jadi besar palanya. Gara-gara ini jadi palanya besar-besar nih. Gua kepencet segala. Sudahlah. Oke lah guys, videonya sampai di sini dulu aja dan bye-bye, sampai bertemu lagi di next video. Bye. BTW kalau kalian ingin mengeksperimenkan sesuatu, komen aja ya guys ya. Nanti gua usahain mau eksperimenin apa yang kalian mau. Oke, guys, sampai bertemu lagi di next video. Bye-bye. BTW ini eksperimennya kacau gara-gara kalian nih. Nih kalian tidak nurut sama gua nih. Thanks for watching.